Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Terminal Pajang. Hari Sabtu tanggal 13 November 2021. Ini baru jam 6 kurang 5 menit ya. Begini teman-teman suasana di Terminal Pajang pada malam hari ini. Nggak begitu ramai ya, karena ini malam minggu. Biasanya ramai itu minggu pagi dan minggu malam atau malam sore. Nah ini bis-bis yang sudah siap berangkat malam ini dari Terminal Kajen. Di ujung ada Tanjung Prima Arjuna, ada lalu ada armadanya STJ, STJ Amora, terus ada Ramajati AC Milan, di sini ada M Dewantara Ayu Ganis, di sini ada armada baru ya, walaupun rombakan, ini ada Agramas Sembara Reborn PM023. Terus di paling ujung ada HM002, artisnya Hari Danyanto yang malam ini masih menggantikan HM194 yang lagi trouble di Jakarta. Terus di belakang HM002 ada HM190 Mahasura. Kayaknya sih ini untuk keberangkatan besok pagi ya. Penumpang malam ini tidak terlalu ramai ya dari Terminal Kajen. Biasanya ini yang ramai itu yang dari arah barat atau dari arah Jakarta dan sekitarnya. Jam 6:30 lebih 5 menit ada M Dewantara Ayu, dan di belakangnya tadi ada STJ Amora diberangkatkan. STJ Amora. Jam 7:15 ini HM002 diberangkatkan. Wah, yang nyopir Pak Mandor ini, Pak Mandor Udin. Kayaknya ini buat langsiran saja ya, sampai ke Pejagan. Belakangnya ada Keramat Jati AC Milan diberangkatkan. Ya,
Ini ada HM190 Madura. Kayaknya mau pindah ke Agen Karanganyar ya, untuk keberangkatan besok pagi. Jam 7 kurang 5 menit ada Arimbi ya masuk. Ini dari terminal ke Sesi. Tapi bukan Arimbi yang Avanta ya, yang apa ini 008. Bukan Arimbi ya, tapi Bima Suci. Ini penumpang dari Arimbi Bima Suci ya. Lumayan banyak juga malam ini dari terminal Kajen. Walaupun tidak malam Senin. Jam 7 tepat ini Bima Suci diberangkatkan kembali. Jam 7 lebih 3 menit diberangkatkan Agra Mas Kembara Rebon. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.